Hi! Yay! Welcome to Breakout! Yes. I am Boy. And I'm Sheila Dara. Yes, that's right. Dan hari ini nih gak tau kenapa ya gue pengen explore something, man. Kita kan udah pernah explore talent. Fashion. Udah pernah explore makanan, kamera. Hobi. Yes. Apa ya? Gue pengen explore something apa ya? Ini gue lagi sambil nyari nih. Kayak lucu sih emang kita syuting gak di studio, di mana ya? Okay. Gua kasih video klip deh dulu ya. Sambil gue nyari ya. Check it out. Who's laughing now? Jessie J. I like it when she does it ya. Lu pernah denger gak kalau Jessie J nyanyi tuh? Jessie J. I love Jessie J. Anyway, udah dapet belum? Ini gue nemu tempat lucu. Bukan tempat sih kayak lebih ke kampus. Tapi kampus kayak musik gitu. Mau? Imi, yuk, Imi Institut Musik Indonesia. Iya, lucu. Lucu deh. Yuk, ke sana yuk. Kayak guys, ikut yuk. Gue penasaran, deh. Iya pengen ikut kayak ke tempat. Ya udah kalau gitu tema kita hari ini kita ganti aja. Apa? Karena kan kita mau ke sekolahan nih. Gimana kalau semua musik-musik video yang kita puterin tuh berlatar belakang kayak sekolahan atau something like that. Oh, that's nice. Itu kayak Jessie J tadi juga kan yang di sekolah kan? Who's Laughing Now. Alright, ada juga nih. Okay, let me think. Yang latar belakang sekolahan apa yang lucu ya? Austin Mahone? Oh iya, bener yang Say Something. Yes, itu kan ada sekolahan-sekolahan juga kan. Kayaknya lucu deh ya. Itu lucu deh kayaknya. Okay, I'll play you the clip, terus let's go. Kita sambil jalan yuk. Call the person first, kita muncul gak diterima. Jangan lupa juga guys, kita ada Net Connect nih ya. Yes. Berhadiah 500 ribu rupiah. So guys, kalau kalian belum punya Net Connect, download Net Connect. Download aplikasinya. Okay. I'm gonna call. Alright, let's go. Yuk, let's go. Oh ini, yoi, Imi. Wow, Institut Musik Indonesia. Keren wow. Ya. Hey, kita ketemu siapa tapi di sini Sil? Gak tau kemarin. Tadi sih gue janjian mereka kayak mau nemenin kita nge-explore dulu. I know. Gue bawa ini loh. Apa? Merchandise. Oh iya kita sekalian bagi-bagi merchandise ya. Iya. Kita bawa ya. Gue bawain deh. Alright. Oke. Boy itu deh kayaknya anak-anaknya. Yuk. Tuh, pelangnya tuh. Imi, this your friend, ini, that's your friend. Oh iya. Hai. Hai. Halo. Kenalin, ini Boy. Halo, Boy. Halo. Boy. Mario. Halo, teman-teman kamu kan? Iya, ini mereka dua-duanya jurusan nyanyi di sini.
Oh, really? Apa sih nama jurusannya nyanyi, bukan kan? Vokal. Performance vokal. Oh, gitu. Performance vokal. Wah, kayaknya aku harus belajar sih. Iya kan? Mereka keren banget sih. Tapi tuh, gue mau nanya, ini kalau orang mau nyanyi, misalnya lu harus udah ada basic di tes dulu baru diterima. Iya, kita punya standar tes sendiri. Oh. Emang ada audisinya dulu sih. Oke, jadi nggak sembarangan orang pengen nyanyi nggak bisa diterima gitu kan? Nggak mungkin kan? Iya. Berarti emang yang masuk sini tuh udah skillful banget, luar biasa. Kalian temenin kita explore kampus ya? Iya, gue pengen lihat nih di sini ada apa aja sih? Iya. Boleh. Ya, lucu deh. Kebetulan kita juga mau nge-jam bareng sama teman-teman, sama anak-anak. Mau ikut? Oh, boleh. Nanti gue pengen lihat dulu nih, penasaran ada apa aja itu. Di coba, gue ikutin kalian deh, kalian jalan dulu. Kita nggak tahu kemana. Admin. Oke. Kayaknya ke situ kita bisa lihat langsung ruang major per instrumennya. Ya, ruang. Maksudnya per instrumen ada gitar, ada piano, ada apa? Wow. Oh, vokal juga ada. Oh. Wow. Ini ruangan per instrumen nih ya. Ini ruang dosen. Oh, ini ruang dosen. Ini semua bahaya. Ini kayak geli ya tempatnya. Semua orang bisa nyanyi di sini kali ya. Kayak geli, man. Nah, ini adalah salah satu sarana komunikasi dosen dengan murid atau pihak ini. Pengumuman biasa di sini nih. Oh, ini. Oke. Ini ruangan apa? Ini ada vokal sama ruangan. Tahu enggak ini bikin gua tuh merasa kayak di sekolahan Gli, tahu enggak sih? Oh iya, kayak lagi musikal ini di film-film musikal. Jadi kayak musikal gitu gua. Rasanya kayak musikal naik. Kan banyak banget tuh film-film musikal yang soundtracknya bagus-bagus juga tuh, buat tiba-tiba jadi kayak inget kayak Grease, Hairspray gitu. That's right, Grease, Hairspray, man. Pitch Perfect, aduh pengen dengerin deh soundtracknya Pitch Perfect. Yang mana? Yang itu lah, yang cup-cup gitu, cup song. Anna Kendrick. Boleh sih, lucu deh. Kalian tau gak Anna Kendrick? Oke, kita kasih video klip Anna Kendrick. Eh, by the way, jangan lupa ada NetConnect. Download aplikasi NetConnect, kalian berkesempatan menang Rp500.000. Tinggal jawab aja pertanyaannya, gampang banget. Dan kalian akan langsung dapat hadiahnya. Sekarang kita mau kemana nih? Ikut gua nge-jam bareng anak-anak ya? Gak apa-apa. Boleh. Kita nanti nyanyi kita gitu. Kita insecure loh, nanti mereka pada jago-jago kita. Gak ada. Kemana? Ruang konsernya mana? Gua bakal ajak kalian ke hall konsernya di sebelah sana. Cool. Oh, kita seru banget. Yuk. Yang ruang vokal tadi mana? Ruang vokal kita udah lewati. Oh, yang gang tadi itu ya? Ini apa nih? Kita boleh. Itu ruang kelas keyboard. Kita boleh ke kanan nggak? Sini ada apa di kanan? Boleh. Yeah.
Surely to the sea, darling's how it goes. Some things are meant to be. Kita nama grup kita adalah Mario and Last Night Music. Yo. Oke, bentar, kita harus nanya dulu kenapa namanya Last Night Music? Karena supaya orang terngiang-ngiang gitu. Oh iya, musik yang kemarin malam tuh yang gitu. Yo, itu okay. Maksudnya. Biar kayak namanya on top of my mind gitu ya. Ya, yeah, benar. Biar yeah. Memorable gitu ya. Yo, iya. Tapi thank you loh Mario udah ngajak kita. Sama-sama. Lu leadernya dong di sini. Ya bisa dibilang begitu. Ya? Yeah. Luar biasa. Auranya emang pemimpin ya. Suara lu sih gila, bagus banget loh. Yeah. Thank you. Yeah, lu harus ajarin kita nyanyi. Ajarin gua sih, dia jago. Wow, terlalu optimis. Tapi thank you banget udah ngajak kita jamming. Gimana kalau kita ngasih mereka merchandise, Boy? Oke. Okay, lu tadi bawa kan mana merchandise-nya? Iya. Gua ada merchandise kok di sini. Eh, kita main game dulu ngetes anak musik. Kalau ada yang tahu lo sama angkat tangan, gua kasih lo. Ya? Ya di depan juga boleh. Ini semua orang di rumah nih rebutan ginian nih, bro. I'm serious, man. Ini eksklusif, okay. Semua orang pengen. Ini eksklusif. Oke, okay, pertanyaan yang pertama. Lagu yang barusan kita nyanyiin, Can't Help Falling In Love, itu tadi kita nyanyiin ya, dikunci E. Lagu asli ya, dikunci apa? Apa? Dan, oke. Okay. Apa masih di sini? Lu ke tengah dong bro, lu ke tengah. Alright. Nih, gue pertanyaannya nih ya. Kuncinya dikunci apa, Can't Help Falling In Love, aslinya Elvis? D. Yakin? Betul! Elvis nyanyinya satu kunci lebih rendah dari kita tadi. Ya. Oke, thank you Tova. Karena Elvis itu suaranya kan berat kan. Wise man. Ya. Gitu. Ini alright. Keren ya. Berikutnya. Oke, apa ya? Berikutnya. Gue akan ngasih pertanyaan tentang sesuatu yang kekinian banget nih. Apa itu? Kemarin Coldplay baru ngumumin kalau dia akan bikin konser di Asia. Benar banget. Tanggal 1 April, mainnya di mana? Oke, sini lu ke depan, come here. Lu ke depan. Fans aku play nih. Namanya siapa, bro? Yosi. Oke. Di mana? Di Singapura. Fans aku play. Lu suka Coldplay ya? Oh iya, lagu yang mana? Semua album suka sih. Favorite Coldplay song? Kalau yang di album sekarang. Oh, Paradise. Itu yang ini kan? Yeah. Yang ini, yang jerap, bukan jerapa, apa sih binatangnya? I think it's a... Gajah, yang gajah kan, yang video klipnya gajah. I like that clip. Okay, thank you. Lu boleh balik lagi kok, bro. Thank you. Okay, gua ada lagi. Yang nyanyiin lagu ini siapa? Summertime and the living is easy. Okay, di sini. Come here, bro. Sini, look at sini. Beneran loh, emang sebelah ini agak lama lagunya. Ya? Tapi kalau anak musik tuh harus tahu semuanya, okay? Nama lu siapa? Chill, kasih mic ya, chill. Azad. Oke, okay. Yang nyanyi lagu Summertime siapa? Asal usulnya? George Gershwin. Janice who? George Gershwin. George Gershwin.
Apa kabar? Pak Ella First Girl pernah dinyanyiin sama Ella First Girl juga. Yes, tapi yang aslinya dari George. Yeah. Old school memang beda. Good job, good job. Jadi ini lagu Summertime itu old school jazz dijadiin apa aja, blues or whatever. Itu dari George, terus dari Ella, George, terus makin-makin kesini. Janis Joplin, terus and so much more. Yeah, oke, berikutnya Cilo. Oke, kalau gitu gue mau ngasih pertanyaan. Ini agak ke musik keras sedikit. Musik keras, oke. Okay. Siapa yang tahu ada berapa personilnya Bring Me The Horizon? Oke, okay. Oh siapa? Ada tahu, ada tahu? Oh di depan, Oh dia boleh ikutan, di depan, sini, ini naik atas, Naik sini, naik ke sini. Oke, okay, what's your name? My name is James. Oke, okay, berapa personil lo, James? 5. Good job, good job. Yay, hey, congratulations James. Bingung dia. Oke, okay, satu lagi. Lagu ini lagunya siapa? Oke. Okay. Yo, this chick is number one in the world, man. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab gak? Sini ke atas kalau lu bisa jawab. Sini, gak apa-apa. Halo. Yaudah, sorry. Come here. Sini, lu katakan sini. Nama lu siapa, bro? Rodoya Mugustia. Oke, itu lagunya siapa? Taylor Swift. Yang mana? You belong with me. Benar-benar, you're right. Yay! Congratulations! Congratulations! Itu lagunya okay. Taylor Swift. Taylor Swift ini tahu gak, penyanyi nomor satu paling kaya di dunia sekarang. Wow. Paling kaya nomor satu di dunia sekarang. Ngalahin Beyonce, ngalahin Jay-Z. Iya, sayangnya untuk tahun ini dia belum dapat nominasi dan award apapun kan. Nope. Karena mungkin albumnya yang kemarin tuh masuknya tahun lalu. Who needs awards when you got that much money? Come on. Well, tapi gue dengar dia ini lagi mau coba bikin album baru lagi dalam proses bikin album baru lagi. So who knows, maybe next year? Suka enggak Taylor? Suka banget, tapi lebih suka kalau mereka kayak featuring sama Katy Perry kali dia. Wow. Scandalous. Hey, by the way, lu tahu ini enggak NetConnect? Makanya gue mau kasih tahu sekarang. Yeah. Lu harus download nih ya, ada aplikasi namanya NetConnect. Yeah. Lu kalau download aplikasi itu ya, banyak banget nih hal-hal yang lu bisa ngelakuin di dalam aplikasi itu. Lu bisa berkesempatan menang 500.000, bro. Makanya jadi kalau misalnya kalian belum punya, langsung download aplikasinya. Karena nanti kalau misalnya kalian buka aplikasinya, itu akan ada pertanyaan berhadiah 500.000. Gue pengen sih. Lo gak pengen? Lo yakin gak pengen? Apalagi kita anak kuliahan. Nah itu dia. Lumayan banget. Okay. Alright, kalau gitu gimana kalau lo pilih video klip apapun yang lo mau? Oke. Apa? Artis apapun yang lagi lo suka, mungkin yang lagi sekarang ada di playlist lo? Chainsmokers kali ya. Chainsmokers. Yeah. Semua orang lagi dengerin Chainsmokers. Kayak gue bakal pilih yang Roses kali. I like Roses. Finally, hey, bukan Closer. Tapi sebelumnya gue thank you banget lo. Yeah, sama-sama. Thank you udah main ke Breakout. Kapan aja kalian mau main ke Breakout, main aja. Sama-sama. Hey, promosiin dong ini, Mario and Last Night. Okay. Ada social media gak? Kita ada, kalau gue sendiri, Michael Mario SS ya. Oke. Oh ya, gue baru ngeluarin single juga kebetulan. Tell me about it. Bisa di download di iTunes, Spotify, SoundCloud-nya juga ada. Judulnya? Judulnya Dusta Cinta dari by Michael Mario. Dusta Cinta by Michael Mario. Oh, yeah. Okay. Di YouTube-nya juga udah ada. Oke, okay, kalian teman-temannya ada yang mau dipromoin? Playernya semua. Leader. Oke okay, guys. Don't forget to download NetConnect, bisa menang hadiah Rp500.000. Yep. Oke, okay, jawab pertanyaan di situ. And ini dia your clip ya, The Chainsmokers. Roses. Wah, seru ya tadi kita jamming ya. Thank you loh. Thank you banget ya. Yes. Tapi gue juga ini deh, jadi nanti mungkin kalau kita main lagi sini, gue pengen denger suara Niki sekarang. Karena coba dari tadi. Coba dikit, coba nyanyi lagu Niki. Karena tadi gue denger dia humming, enak banget. Penasaran suaranya kayak apa. Enggak, sumpah, lo harus nyanyi, Dikit aja gak apa-apa, lagu apa aja. Apa aja. Ref-refnya aja. Adele. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nice. Yeah.
Very nice. Yeah. Hey, kita gue mau ngomong ini juga nih, tau nggak? Gue jadi kepikiran kalau kesini tuh kayak keluar dari sini tuh banyak gak sih yang jadi artis gitu, jadi musisi besar ya, gitu. Kalau di luar negeri dong, luar negeri kan nih, Adele, Amy Winehouse, sama Jessie J kan sekolah barengan. Di Brit School of Performing Arts. Look at them now, yeah. Lady Gaga. Sekolah juga NYU di NYU. Is of the art school. Look at her now. And Sheeran juga sempat di? Academy of Contemporary Music. And look at him now. Yeah. Kalau dari IMI, ada siapa coba? Ada Petra Sihombing. Petra Sihombing. Selain Petra ada siapa lagi? Kalau zamannya dulu, itu ada Chris Patti, kan? Cuman mungkin gak semuanya dulu. Big name. Bajahin berarti dari sini? Benar. Big name, nice. Berikutnya kalian. Amin. 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 Okay, thank you so much ya guys. Okay, sebelum I wanna say goodbye, sebelum gua say goodbye, I wanna know what's your dream gitu. Kalau kalian lulus tuh, anak-anak yang ngambil sekolah vokal, pengennya jadi apa gitu? Guru vokal, pengen jadi penyanyi, pengen jadi apa? What is your dream gitu? Kalau aku sendiri sih sebenarnya, when we're talking about dream, pasti pengen punya konser lah ya. You wanna be a singer, you too? Setiap penampilan semua harus sing along. Itu mimpi terbesar. Selalu berani, jangan ada orang yang anggap sepele kita gitu lah. Okay, let's go. Let's go. Guys, thank you so much ya. Kita turunnya lewat sini. Iya. Yeah. Okay. Okay. Boleh mau antar keluar enggak apa-apa? Yeah. Thank you. Alright. Wah, serunya. Tadi kita udah explore Institut Musik Indonesia ya, Sil? Yes, kita udah main-main ke konser hall-nya, udah jamming, udah lihat-lihat studionya. Wah, keren banget sih studionya. I had a lot of fun today. Guys, thank you ya udah ngikutin kita hari ini. Semoga kalian, you guys had fun, oke? Okay? Gua mau say bye-bye buat kalian semua, tapi jangan lupa NetConnect, download aplikasinya. Karena apa, Sil? Karena kalian bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah sebesar 500 ribu rupiah. Yes. Oke, kalau gitu aku Boy. I'm Sheila Nara. Bye guys, see you.